welcome to my YouTube channel. Hari ini aku bersama dengan model cantik banget namanya Olicia. Yes. Oke. Okay. Dan dia lagi di Indonesia sekarang. Jadi aku curi-curi dia, aku makeupin dia. And hari ini makeup look yang aku create adalah a natural glowing clay skin beauty look. Nah, kalau kalian mau tahu gimana caranya how to get this look, keep on watching. Nah, jadi hari ini si Olicia udah menggunakan moisturizer dia. Dia udah menggunakan Cetaphil moisturizer and Lucas Popo for the lip balm, right? Mm-hmm. Oke. Okay. And then next, kita akan menggunakan Rare Beauty Illuminizer Sheet Mesmerize. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan eye primer dari MAC Cosmetics yang Soft Ochre. Dan kita akan menggunakan dan set eye primernya menggunakan BK Pressed Powder Shade Shell. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan eyeshadow dari Laura Mercier. Ini yang The Full Canvas Eye and Cheek Palette Essentials. Ini di sini tuh ada eyeshadow-nya, lalu juga ada blush on dan highlighter-nya. Nah, kali ini kita akan ke tempat eyeshadow-nya dia. Dan kita akan menggunakan warna taupe. Dan kita akan mengaplikasikan ke seluruh bagian mata. Dan kita akan mengaplikasikan warna matte top ini untuk bagian bawah matanya juga. Selanjutnya kita akan menggunakan foundation. Kita akan menggunakan L'Oreal Infallible 24 Hour Matte Cover Foundation Shade Rose Vanilla 110. Kita akan menggunakan Radiant Creamy Concealer dari NARS Shade Custard. Aku akan menggunakan krim blush on dari Tarte Cosmetics. Ini yang Kiss and Blush Palette. Ini aku udah punya lama banget, tapi aku lagi tetap suka banget sama produk ini. Kayaknya masih ada sih kayaknya dia. Setahun yang lalu gue beli. Kita akan langsung pakein blush on-nya menggunakan tangan saja. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan powder, press powder dari BK Shade Shell hanya di bagian titik-titik tertinggi wajah saja. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan highlighter dari Sada Cosmetics. Aku akan menggunakan blush on dari Sada Cosmetics. Nah, selanjutnya aku akan menggunakan Cool Pencil dari Inglot. Ini yang warna peach, warna 05. Selanjutnya aku akan menggunakan maskara dari The Maybelline Falsies Push Up Drama Waterproof Mascara. Pretty people dance.
Selanjutnya aku akan mengisi eyebrow dia menggunakan Anastasia Brow Wiz Shade Dark Brown. Dan aku hanya fill in sedikit aja bagian-bagian yang kosong saja. Selanjutnya aku akan menggunakan Huda Beauty Crush Lip Matte Colors. Terakhir, kita akan set menggunakan setting spray. And that's it, kalian bisa mendapatkan the glowing skin for your everyday look. That's it guys, thank you so much for watching. Thank you so much Alicia for coming to my YouTube channel. Oh sama-sama, okay. And I'll see you in my next video, bye-bye.